Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin masak tumis kangkung. Nah, untuk bahan dan bumbunya adalah garam penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, cabai rawit secukupnya ya. Dan ini saya tambahkan paprika karena kemarin ada sisa, jadi sayang kan kalau dibuang atau busuk, jadi saya masak campur dengan cah kangkung ini, tumis kangkung. Nah, ini untuk cabenya, teman-teman, terserah teman-teman ya. Karena saya suka pedas, jadi saya bikin cabenya saya banyakin ya, teman-teman. Nah, ini kangkungnya ya teman-teman, yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Nah, kita siapkan wajan, kita panaskan minyak, kita masukkan deh bumbunya. Jika sudah panas, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit tadi, kita tumis-tumis hingga harum dan layu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kita tumis-tumis. Nah, setelah itu kita masukkan kangkung ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita aduk-aduk seperti ini hingga merata ya teman-teman. Setelah itu kita tutup ya teman-teman. Kita tutup hingga layu ya teman-teman. Nah, setelah kita tutup tadi, kita buka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya banyak, kini tinggal sedikit ya teman-teman, nggak terlalu banyak seperti tadi. Nah, setelah itu kita aduk-aduk, kita masukkan deh paprikanya. Kalau paprika sudah dimasukkan, kita aduk-aduk, kita tumis-tumis hingga tercampur rata ya teman-teman. Dan jangan lama-lama masaknya, sebentar saja, karena lebih enak jika tidak terlalu lembek. Kita tambahkan garam dan kita tambahkan sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sebentar, setelah itu kita angkat ya teman-teman. Nah, hingga tercampur rata. Tara, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Gimana teman-teman? Ya, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat.